Sar, anggota Sar. Iya. Oh ya, jadi dia negara kurang ada selama mana nih? Iya, dia negara kurang bola. Alhamdulillah. Iye. Jadi sempat tadi dilaporkan sama kepala desa dugaan ada orang dicari dua orang penduduk desa Diu. Alhamdulillah ini orangnya sudah selamat semua dan satu orang sementara di rumahnya. Kami ucapkan terima kasih kepada Sar Kabupaten Wajo dan pada kesempatan ini atas nama masyarakat desa Liu mengucapkan terima kasih atas penyelamatan yang dilakukan untuk dua orang penduduk desa Liu. Di mana terjebak ini Pak? Terjebak kira-kira lebih 2 kilo lebih. 2 kilo lebih. Dari poros perapatan dan di situ rumah gubuk-gubuk petani di pinggir sungai sempat terjebak. Begitu Sar mendapat informasi dengan cepat ke TKP. Alhamdulillah sempat diselamatkan. Berapa jam terjebak, Pak? Karena mereka bermalam di situ sejak kebiasaannya memang bermalam karena musim panen. Jadi beliau ini dengan dua orang bermalam di situ tidak sadar bahwa ada banjir. Seandainya tidak ada Sar yang sempat menolong beliau, ya kemungkinan terjadi apa yang tidak diinginkan. Karena air naik sekitar jam 3, jadi kira-kira terjebak mulai dari subuh, salat subuh, sampai tetesnya kira-kira nak. Meleo nak labu koroha. Oh iya. Jadi setelah Sar sampai di Terumpakai, dapat informasi langsung ke TKP. Dia terjebak di daerah mana itu Pak? Namanya? Lokasi Labongkang. Labongkang. Ya, perbatasan Desa Boto Benteng dengan Desa Liu. Amure. Miasa ta? Tahang. Oh, patahang. Yeah. Waktu ta terjebak kro di meto di senenge. Macam kan nangis tapi kayo here. Oh. Kayo here. Kau here di? Iya. Jadi agen aktif kau akro? Mau coba mana kasih ya akro kibo boleh mata aja maka kau dia kafar latan min aja kie. Oh. Iya. Kau kibo kemana mau ron asal nala woi? Ke Labongkang. Kau masuk ke ro bola latan nala kau woi? Nala.